Halo guys, kembali lagi bersama gua si Potterindra di channel Gaming Mode On. Nah, pada kesempatan kali ini Final Fantasy ke-9, dimana untuk part kemarin kan kita udah menyelesaikan disc 2 dan kita memasuki disc ketiga dimana Princess Garnet akan menjadi menjadi ratu, dan Eiko ingin memberikan surat cinta ke Zidane, ke Putri Garnet. Namun apakah yang terjadi, kita lihat dulu. Jalannya nyantui banget tuh si Eiko. Oh, gimana aku harus pergi? Zidane ada di kota. Oke, Zidane ada di kota ya. Jadi kesini dong. Loh. Zidane di kota. Alas. Oke, aku nggak bisa menunggu terlalu lama untuk menyimpannya. Di mana ya dia pergi? Ngomong-ngomong, tolong aku. Hey, are you okay? Jalan. Aku nggak bisa bernapas. Aku cuma ketawa, guys. Oh, suratku. Jika kau tidak bisa menurunkanku, tolong kirimkan surat itu ke Zidane. Oke, nggak masalah. Gak ditolong, guys. Gagal dong. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ya ampun, ngakak aku. Ini baku nih. Nunggu kapal ya. Hei, kapal, kesinilah. Kastil patrol komplit. Kenapa? Bukankah itu baku? Ketua dari Tantalus. Siapa yang memanggil namaku? Oh, kau. Apakah kita harus menangkapnya? Tidak, dia menyelamatkan hidupku. Kalian pergilah. Aku akan menghandle ini. Oke. Not crackhead anymore. Apa itu, guys? Diem. Ini bukanlah tempat yang harus kau kunjungi. Kau harus pergi sekarang. Jadi itulah bagaimana. Apakah kau mengingat anakku yang ada di kerajaanmu? Tapi aku membenarkan. Wah, tidak mendengarkan untuk sepertiku. Apakah kau bertanya tentang Zidane? Ya, dia protect princess dan kingdom. Tetapi tidak bisa merubah sebuah fakta bahwa kau bersalah. Aku tak bisa membiarkanmu mondar-mandir di kastil. Tak ada apresiasi juga ya. Okelah, aku nggak butuh apapun untuk tinggal di sini. Kau tahu di mana Zidane? Dia tidak akan berkunjung ke kastil. Mungkin dia akan memberikanmu atau proper man. Aku mendapatkan poin. Aku sudah cukup. Lah. Waktu yang sempurna. Nah, itu suratnya gimana? Baku bawa aku ke kota. Yang datang Patrick, guys. Ah, jadi itu Steiner. Aku ingin mendengar apa perkataannya. Aduh. Alexandria bukanlah sebuah potongan lagi, namun hatiku sepenuhnya. Tapi kenapa jenis galau gitu si Patricknya, guys? Tiner menjatuhkan ini. Oke. Mari kita buka.
Oh, when the night sky wears the moon as its pendant, the soul awaits you at the dock. Ketika langit biru, langit gelap lah, penuhi bintang dan juga bintang, aku selalu menunggumu di dermaga. Surat apa ini? Apakah Stiner menuliskan surat cinta? Menuliskanku surat cinta? Stiner. Mungkin Patrick punya perasaan feel nih, bakalan suka sama si Stiner juga. Yui, apakah kau sungguh setelah apa yang setelah terjadi segalanya ini? Enggak mungkin. Oke. Jidan kondisi galau, guys. Aku enggak bisa memulai hariku tanpamu, Yui. Senyummu, suaramu. Suaramu yang begitu indah saat bernyanyi dan membuat suaraku kelihatan membuat suaranya lihat bagus lah di angkasa atau di awan atau di atas lah, tapi sekarang aku nggak bisa mendengarkan. Kau masih tetap bisa terbang, sayang. Jidan, kau bisa melakukan itu. Iya benar. Kenapa kau cuma nongkrong doang nih? Gak seperti semuanya, ya. Diemlah, kau tak mengerti apa yang aku rasakan. Wow, aku udah lama nih gak ketemu lu, Zidan. Ini opo, ada apa yang terjadi? Hey bos, biarkan aku ikut Tantalus lagi. Kita masih bisa untuk mencuri harta karun bersama seperti waktu yang lalu. Harta karun? Di sana tak terlalu banyak untuk harta karun. Ini adalah dunianya, boy. Di samping itu, Tantalus selalu mendapatkan apa yang dia lihat. Itulah peraturan nomor satu, kan? Ingat, kau tak bisa. Tak bisa ikut dengan kami lagi. Kau mengerti apa yang aku katakan? Jika kau ingin mengejar sebuah scenery, kau tak perlu untuk ikut mengambil Tantalus lagi. Tapi bos, Oke. Halo anjing. Oke. Ini game romantis banget. Dan gue galau nih karena ya subtitlenya. Oh my god. Dan Vivi datang. Hey Zidan, dapatkah kita pergi untuk melihat Yui? Kenapa kau tak bisa menunggu lebih seperti laki-laki bocil ini, Zidan? Ditinggal mereka. Oke. Dan tinggal Vivi dan Zidan. Dapatkah kita, ayolah please. Oke. Mari kita memberikan selamat sebelum dia menjadi seorang ratu. Nice. Zidan perfectly galau ini, guys. Apa ini? Aku lupa. Oh, lupa? What is going on? Sial, aku melupakan untuk memberikan surat itu ke Zidan. Di mana? Aduh, gojol. Aku menghilangkannya. Konyol emang. Udahlah, kita jalan menuju ke kastil ya.
bukannya kastil ke sini. Tahuku sih gitu, lurus doang. Wow. Zidane itu tak pernah bisa berhenti untuk mengatakan say hello. Maran pun datang. Apa yang kau ingin mulai? Apakah kau sungguh melakukannya? Cobalah. Aku bukan pergi untuk mencari masalah, tapi aku akan kembali bertarung jika menemukan sebuah masalah denganku. Kenapa kau tak minta maaf? Dan mengapa, bagaimana mungkin aku akan memaafkanmu? Hah? Rea dan Amaran, ya. Tolong berhentilah sekarang atau aku akan memberikanmu. Ini ada penengah ceritanya. Lalu Zidane datang dan, hey, apa yang kalian lakukan di sini? Zidane, aku mencintai untuk berhenti dan bertanya, tapi aku terlalu sibuk sekarang. Amaran, lihatlah dia, itu adalah temanmu. Kemudian beritahu dia itu siapa. Beritahulah bahwa aku adalah Flying Amaran Baridao. Maafkan aku Amaran, dia hanya bekerja kecil untuk sesuatu. Maafkan aku Beb, mereka adalah temanku. Ketika kami pergi untuk sake atau ikut ke gua lah gitu. Oke, okay, Princess Garnet atau Ratu Putri Garnet mengatakan bahwa memberikan sebuah spesial untuk Master Vivi dan Miss Freya. Yui, oke. Okay. Thanks. Hey Freya, berhentilah marah. Apakah kau tahu kenapa aku sungguh marah? Itu karenamu, Zidane. Di mana kau selama ini? Yui itu akan menjadi seorang ratu dan kau tak mengkhawatirkannya sekalipun. Bagaimana kau bisa menemukan apapun tentang Kuja? Dan please jawablah aku. Pria pun berkata jujur di bagian sini, guys. Oke, aku sudah mencoba untuk menebakkan yang lebih banyak, tapi informasi yang gue dapat, lihatlah. Jika Kuja memberikan responsibel untuk mendapatkan Eidolonnya si Yui dan membunuh si Brane, siapa yang akan bekerja dengannya? Apakah kau tak pikir dia datang setelah Yui lagi? Aku tahu. Jadi pasti yang dikatakan Freya ini benar, di mana Kuja bakalan datang lagi setelah nanti menemukan si Princess Garnet, ya. Tapi karena terjadinya si Zidane di mana dia masih galau, apa yang harus aku lakukan? Dia udah pikirannya blank lah. Aku tak tahu harus mengatakan apa dengannya atau si Yui. Ingat kan? Aku tak tahu jika aku bisa untuk menjaganya juga. Samping itu, dia itu adalah seorang ratu. Dia akan mempunyai guardian ataupun defender dan dia akan selalu membutuhkannya. Dia tak membutuhkanku, you know that. Seorang ratu itu pasti punya pengawal yang banyak, guys, dan seorang Zidane yang bau kencur bukan ras ratu pangeran gak bisa untuk menyentuh si Yui gitu. Tapi itulah cinta, wahadidaw. Tapi Zidane, aku pikir Yui ingin melihatmu. So, jadi, mari kita lihat dia. Oke. Tapi kita akan meninggalkannya secepat mungkin setelah selesai. Zidane, kau tak ingin pergi dariku? Kau masih ingin bertarung denganku lagi? Katakan pada dirimu sendiri, terserah.
Oke, kita akan naik kapal ya. Kita pergi ke kastil nih. Apakah ini yang dimaksud sama bibit bebet bobot ya, guys? Entah sih. Tapi I know your feel, Zidane. Aku tahu perasaanmu. Sakit sekali. Tahu, Lego. Oh iya, Stiner nggak tahu ya bahwa ini Eiko itu temannya si Zidane ya. Berhenti teriak, atau aku akan membuangmu ke dungeon. Apa yang terjadi, Aiko? Zidane? Oh, yes. Dia memanggilku seorang pembohong dan bermulut besar dan seorang bajingan. Dia benar. Amaran ini kocak banget nih. Apa yang kau katakan? Apakah kau bisa mengulanginya lagi? Man, kau benci anak-anak. Diamlah, bocil. Antui gitu kan, kata Freya. Siapa namamu? Aku, namaku Eiko. Eiko Carol dari Madain Sari. Oh, Madain Sari, kenapa aku tak pernah mendengarkan itu ya? Apakah kau tak tahu Madain Sari is diam. Apa yang kalian lakukan di sini? Ini adalah Royal Castle. Kau tak bisa untuk ada berada di sini ya. Hello Mr. Steiner. Master Vivi, dia langsung hormat guys sama Vivi guys. Maafkan aku untuk bisa melihatmu lagi. Tenang Jing, senang. Kita datang ke sini untuk melihat si Yui. Putri, jika itu adalah Master Vivi yang ingin, mungkin aku akan bisa mengadakan sebuah meeting ketemu terlebih dahulu. Gara-gara Vivi doang guys. Oke, cutscene yang terbaru. Kau bisa menunggunya di sini, di sana, di situ, di sini, di situ. Hei putri, kita sudah siap. Ngelihat dari atas, guys. Steiner, Garnet, dan juga Patrick. Terima kasih udah datang semuanya. Dia sangat indah. Oh, sangat beautiful. Gila. Jidan, kau tak mau mengatakan sesuatu? Oke. Ya, terkadang cowok itu kayak gini lah, guys. Dia punya perasaan yang karena logikanya itu nggak mungkin, udah nggak mungkin bisa bersatu mikirnya. Jadi ya lebih baik menyimpan perasaan daripada si ceweknya mendengar yang hal yang nggak penting lah gitu. Kan nggak tahu nih si Garnet suka atau nggak sama Zidane juga. Putri, kita harus pergi sekarang. Ini batinnya si Garnet. Zidane. Dia mundur. Oke. Yui, tunggu. Eiko. Yui, ini adalah waktu yang terakhir. Kita akan melihat yang lainnya. Oh, no. Tentu saja enggak. Jadi ini enggak mungkin yang hal yang terakhir kamu akan bertemu si putri ataupun ratu ya. Aku akan tetap di sini tanpamu. Lebihnya, tapi aku tak akan pernah melupakan adventure kita lah bersama-sama. Yui, aku khawatir kita akan menjadi rival yang baik selamanya. Rival? Eiko, kau mengatakan yang lucu nih. Terkadang kau mengatakan hal-hal yang lucu. Oh, di sana sesuatu aku khawatir untuk memberikanmu. Oke, mari kita bertukar jewel untuk simbol pertemanan kita. Dua jewel milikku,
dua jewel milikku. Goodbye, Eiko. Jewel ini bisa untuk membuat summon eidolonnya para summoner. Kenapa kau tak mau mengatakan sesuatu, Zidane? Tak ngerti, wis kehabisan kata-kata, udah ngelihat si Putri Garnet bakalan jadi ratu, udah bakalan cantik kelihatannya pakaiannya. Lalu si Garnet tuh kalau udah jadi ratu pasti dia punya pengawal yang banyak, dia nggak bisa kita ajak adventure lagi, muter-muter lagi. Banyak problema logika yang akan dirasakan si Zidane ini. Aku lelah, aku udah mencoba tapi aku nggak bisa. Aku tak bisa mengatakan apapun. Aku tak bisa berbicara untuk mengatakan siap kepadanya. Tapi itu akan menjadi sebuah bohongan. Bagaimana kalau aku berbohong dengannya? Oke. Pikirannya makin kacau ini, guys. Di bagian sini tuh Zidane pikirannya makin kacau. Semoga berhasil, Yui. Aku akan melihatmu dari jauh. Wow, jauh. Apakah kau menemukanku? Jika kau membutuhkan seseorang untuk bertanya. Itu adalah bohong yang sangat besar. Itu gak tahulah bagaimana perasaan semuanya. Itulah mengapa lah ini. Nah, tidak cukup lah. Bagaimana aku merasakannya? Semuanya dari awal sampai ke dis 2 ini ya, cerita sang putri dan sang Zidane. Jadi di sana hanya tunggu ruang untuk Yui dan perasaannya si Zidane. Aku berharap aku tak menuliskan hal yang buruk pada surat itu. Zidane terlihat sangat sedih. Apakah tak ada yang ingin dikatakan padanya? Yang aku bisa lakukan padanya? Zidane, aku benci kau. Kau itu goblok anjing. Gitu. Inisiatif banget loh. Kamu tinggal ngomong gitu. Ngomong sama Yui kalau lu suka. Tapi lu gak bisa. Karena keadaan, logika, garis ras. Nih guys, beda lagi. Kau tak tahu apa yang aku rasakan sebagai Eiko ya. Aku merasakan hal yang buruk nih tentang dia. Tapi aku sungguh tak bisa untuk merasakan sepertinya untuk malam ini, perasaan yang sakit itu. Aku coba untuk sembunyi sebelum dia keluar. Shoot. Wow, seseorang datang. Apakah itu Zidane? Oke, gue sembunyi. Dan ini ada Blank dan juga Markus. Gak ada orang, bro. Ya, kita mungkin udah awal-awal nih, mungkin. Aku bertanya-tanya, siapa yang menulis surat cinta itu? Oke. Mungkin hanya dibaca dan aku belum taruhkan dia adalah wanita yang indah. Tunggu, apakah kau serius? Tidak menuliskan itu untuk dirimu sendiri. Aku pikir kau menulis surat cinta dari orang lain untuk mula gitu. Aku beritahumu ya, yaitu saya itu apa ya, keren ya. Kawailah untuk memegang tanganku dengan surat tersebut, Zidane. Dan jika kau tak pikir aku wanita, laki-laki, kau salah. Jangan mengintimidasiku. Oke, seseorang datang. Markus, jangan terlalu ngoceh, banter-banter. Kita
Ah, bisa untuk bicara pelan-pelan. Mari kita sembunyi. Oke, oke. Nah, ini suratnya tadi, guys. Oke. Aku harus berada di security keamanan. Ada di kastil ini. Dan semoga tidak hujan ataupun cahayanya terang. Aku harus patroli di kastil. Right clear. Left clear. Hah? Itu ada potongan kertas. Oke, kita ini seperti surat. Mari kita lihat. When the night sky was the moon as it bent down, I sought await you at the docks. Oh my goodness, apaan tuh? This from love letter ataupun surat cinta. Siapa yang menulis ini surat cinta ini? Gak ada alamat, gak ada alamat. Apakah ada seseorang yang menjatuhkannya di sini? Tahuilah siapa. Siapa yang akan memberikan ini? Dia berpikir. Steiner? Patrick, apakah itu kau? Apakah mereka akan cinta, bro? Jim, Steiner, Patrick. Oh my god, apa yang terjadi? Kenapa aku mempunyai perasaan yang iya. Aduh, ini malah acuh. Patricknya turun, guys. Acuh. Bos? Oh. Ya elah, kalian malah keluar. Ya udahlah, ketahuan semua deh akhirnya. Jidan itu di mana dia pergi? Siapa tahu. Aku akan coba untuk mencarinya atau melihatnya ya. Ah, hey, lihat, aku baru sedang tak baik-baik saja moodku. Minggir, aku ingin sendiri. Oke, permisi. Apakah kau melihat wanita muda yang bernama Eiko? Oh. Lompat tuh. Hey nerdy guy. Kau sungguh energi. Iya, aku selalu energi. Tapi sebetulnya aku menjatuhkan surat yang harus gue butuhin ke Zidan nih. Apakah ingin kau katakan sesuatu? Enggak. Rahasianya si Eiko. Apakah kau datang sini untuk mengatakan sesuatu? Iya, aku hampir lupa. Desamun Amada Insari. Ya, aku khawatir untuk menanyakan tentang salah satu pertanyaan di Amada Insari. Oke, aku akan menjawab semuanya yang aku tahu. Tolong bantu. Tapi kenapa kau tak ingin pergi ke tempatmu? Kau bisa rileks di sana. Santuy. Rumahku? Rumahku ada di lokasinya di Treno. Cukup jauh dari sini. Treno terlihat keren suara tempat itu ya. Aku sungguh serius ingin pergi ke sana. Aku datang. Di sana ada card game turnamen. Pergi ke Treno sekarang. Aku akan partisipasi. Card game turnamen terdengar indah keren. Aku akan pergi. Oke, aku akan pergi juga. Treno. Points. Oke, pleasure. Dengan senang hati kita akan semuanya pergi ke Treno. Jadi target mereka ke Treno, guys. Ini sungguh miss here. Lepa, aku nggak pikir kita pernah bikin sini. Ya, aku pernah mendengarkan tentang kabut yang ada di sini. Parameter roots probably lingering. Oh, inilah yang dinamakan Gargan. Ya, Clone of Darkneck. Gak ada orang nih. Ya, gak ada. Sungguh, iya. John and Thorn. Gak ada. Bagaimana? Sudah cukup. Oh, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita akan tanya sama Putri Garnet jika dia udah kembali ke kastil. Return the castle, sungguh kita harus ke sana? Aku tak tahu sampai kita harus sembunyi.
lihat nggak ada seorang pun di sini. Aku pikir ini adalah salah satu yang pikir untuk bisa melakukan pada sidang. Tetap jaga malam ini dan takkan nggak ada apapun di Alexandria ya. Sungguh gelap, sungguh menakutkan. Oke, mari kita akan selesaikan. Alright. Kita tak tahu, kita tak bisa untuk tinggal di sini selamanya lah ibaratnya. Kita harus segera pergi dari Alexandria karena dijaga ya malam harinya. Padahal mereka itu mikirnya jaga biar Jiden nggak pergi kemana-mana. Taunya udah ke Treno. Aku tak pernah tahu tentang apa ini. Maafkan aku, ini adalah tempat lokasinya. Oke, fine. Ya, Maran, apakah kau pernah kesini sebelumnya? Tentang apa? Aku setiap datang ke tempat ini tuh dimana bertemu di sana ada wanita-wanita yang indah. Ketika kita bertanya tentang madain cherry letter, aku ingin melihat-lihat nih. Tentu, nggak perlu terburu-buru. Apa yang kau ingin mulai? Mari lakukan. Mari pergi. Yes, kau. Ini adalah pertama kaliku di Treno. Tunjukkan jalan. Ngomong sama Vivi. Kemudian, aku akan pergi dan mencari tempat yang untuk gue nyaman lah. Bagaimana denganmu, Amaran? Aku nggak ngerti dia. Amaran tuh diem mulu, marah gitu. Oh, tahu? Hari ini adalah hari terakhir untuk registrasi turnamen card game. Oke, aku akan pergi untuk registrasi terlebih dahulu. Call player, set assistant. Das praktik. I need your help. Oke, good luck. Eko taklef, bertanya-tanya tentang kehidupan yang ada di sini. Kenapa kau tak mau ajak si Zidan ya? Dua laki-laki itu kayak gimana gitu, dua orang itulah. Mereka tak bisa mengerti perasaan mereka tentang satu sama lain. Apa yang kau pikirkan? Kau juga. Oke, tolong berhati-hati. Zidan sungguh menyukai Yui, tapi Zidan ingin terlihat keren aktornya. Jadi mereka agak-agak ngerti satu sama lain. Dan akhirnya mereka pun bertarung. Sekarang kau mengerti? Enggak sih, enggak sungguh. Jidan seharusnya tidak berhenti menjadi seorang aktor yang keren di depanku. Oke? Itulah yang sangat aku harapkan. Hah? Apa itu? Itu card stadium? Hei, tunggu. Dia udah pergi. Hey, you. Jajang ngobrol ya. Kenapa kau tak bisa jika low card? Oke, kita keluar. Aku tak pernah melupakan ekspektasimu kamu datang lagi ke sini ya. By the way, terima kasih karena bantuan kapal perangmu. Ya, enggak masalah. Kepalaku adalah orang yang baik. Siapapun bisa membutuhkannya. Kau seharusnya berterima kasih pada kepalaku. Dia adalah salah satu yang mengerti dan mengantarkanmu ke Alexandria dengan gratis. Jadi, apa yang harus kita mainkan? Apakah kau menyukai itu? Yei. Dapatkah di sana untuk memberikan show? Pertunjukan? Oke, God. Aku akan kembali bekerja. Tahukah kau ada lab di utara Treno? Ya, aku tahu. Keluargamu sanggup khawatir. Pergilah ke rumah ya. Oke. Tapi kakekku udah meninggal.
stop by at home. Stay in Trino. Berhenti di rumah aja ya. Oke. Aku akan berhenti sejenak ke rumah. Jadi si Vivi itu balik ke rumah, guys. Yang ada di utara Trino ini. Memori tentang air. Oke, Amaran datang ke sini. Nggak ada yang berubah. Sial. Burung wanita itu tak bisa dikalahkan. Oke, aku akan mencari selanjutnya. Sial, kok tak bisa bilang maaf kah? Oh, udah menyentuhku. Gitu kan. No. Apa? Kau tak terkenal? Hah, aku tak pernah melihatmu sebelumnya. Oh, kau flying Amaran, ha? I'm sorry. Apa yang terjadi Amaran? Laki-laki itu sungguh marah. Takut. Oh, aku tahu. Kau lebih besar, lebih mudah untuk dibully ya. Kakekku pernah mengatakan padaku, bully adalah cara terbaik. Tinggalkan aku sendirian. Oke. Dia berkunjung dengan anak kecil. Aku tak pernah tahu Fleming Amaran bisa baik sama bocil ya. Oke, sekarang maafkan aku. So where? Amaran, kita akan kemana? So where? Gokil. Hey. Kayak gue mungkin bakalan nge-save terlebih dahulu, guys. Belum gue ngumpulin kartu-kartu ya. Kita bisa untuk save terlebih dahulu karena mereka saling berpencar satu sama lain. Ini kan save-savannya di sini tuh. Udah berapa menit sih? 237 menit kan. Ada pesan dari Foop Dessert. Dari Slitskir to Mockridge. Di sana banyak masalah tentang di kota hujan. Laki-laki itu menunjukkan tentang tower yang ada di Death Desert Barat Bumersia. Mereka hanya menemukan sandstorm ataupun angin topan. Apakah mereka sungguh menginginkan itu? Aku akan coba mengikuti mereka dan melihat apa yang terjadi. Mungkin ini pesan yang dulu ya, guys. Mari kita simpen terlebih dahulu karena kita udah mencapai ke Trino. Di Alexandria kita belum beli barang sesuatu yang baru untuk kebutuhan para aktor-aktor kita ini. Ya, ngikutin alur kisah sih sebenarnya gue. Oke. So, 2 hari ini kita nggak dapetin momen apapun, tapi kita udah jalan-jalan ya. Dan di sini gue mau jalan-jalan lagi muter-muter sebelum terjadi sesuatu untuk next video. Oke. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye.